Saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang ketika anak terkena skizofrenia. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Dikaruniai anak tentu itu suatu kebanggaan, e, sukacita tersendiri bagi suatu keluarga, pak pol. Tentunya berharap mereka bahwa anak ini akan tumbuh berkembang dengan baik seperti yang mereka harapkan. Tapi kan kenyataannya tidak begitu. Ada yang terkena gangguan fisik, ada juga yang terkena gangguan jiwa, pak pol. Nah kalau kita mau bicara tentang anak yang terkena skizofrenia sebenarnya apa? Karena ini sesuatu yang belum banyak diketahui dibandingkan dengan autis, misalnya yang cukup banyak orang mengetahuinya. Ini Pak Gunawan, kalau dokter itu harus berkata ya kepada pasiennya bahwa Bu atau Pak saya harus memberitahukan bahwa Bapak atau Ibu atau anak Bapak atau Ibu terkena misalkan penyakit yang kita takuti, misalnya kanker ya. Saya kira ya itu nggak gampang buat seorang dokter menyampaikan berita seperti itu. Nah, saya juga kadang-kadang dalam uh, pelayanan harus menyampaikan berita yang nggak enak kepada orang tua. Suatu mereka menceritakan tentang masalah si anak, dan dari cerita itu tuh saya menyimpulkan bahwa gangguan yang diderita oleh anak itu adalah gangguan skizofrenia. Itu adalah seperti palu ponis yang luar biasa beratnya... untuk diterima oleh orang tua. Apalagi waktu saya jelaskan... sebetulnya apakah penyakit itu... dan kira-kira apakah penyakit itu bisa disembuhkan... atau tidak dan sebagainya. Dan apa dampaknya pada si anak itu. Nah ini adalah hal yang berat untuk disampaikan. Karena memang gangguan ini adalah... gangguan yang berat di dalam ilmu kejiwaan. Orang tua itu membawa anaknya kepada Pak Paul. Lalu sampai Pak Paul menyatakan bahwa anak ini terkena serangan skizofrenia ini tadi, Pak boleh. Ya? Nah, sebenarnya apa yang mendorong orang tua ini, Pak boleh? Biasanya begini, Pak Gunawan. Jadi umumnya tuh ya mereka itu nggak ngerti kok kenapa anaknya kok mulai menampakkan perilaku-perilaku tertentu yang sebelumnya nggak dimunculkan. Nah, jadi akhirnya dalam kebingungan itu ya mereka mulai ya mencari tahu ya apa yang terjadi dengan anak mereka ini misalkan belum lama ini saya mendapatkan uh, telepon dari seseorang yang bercerita bahwa seseorang yang dikenalnya yang sedang studi di sebuah perguruan tinggi tiba-tiba yang mengalami gangguan-gangguan atau gejala-gejala seperti ini waduh ya saya harus katakan ini sih tampaknya gangguan skizofrenia sebab yang terjadi adalah seperti itu dan sebagainya jadi memang umumnya ya orang tua itu tuh kaget suatu kok melihat apa uh, symptoms atau gejala-gejala yang ditunjukkan oleh si anak itu. Jadi makanya ya kita perlu memahami sebetulnya apakah yang dimaksud dengan gangguan skizofrenia itu. Iya apa itu sebenarnya Pak Bal? Kata skizofrenia uh, sebetulnya itu memang uh, berarti keterbelahan atau keterpecahan pikiran. Nah mungkin diantara pendengar kita Pak Gunawan ada yang pernah menonton film. The Beautiful Mind. Film itu dibintangi oleh Russell Crowe ya tentang seseorang yang bernama John Nash. Ini adalah sebuah kisah nyata ya. Jadi Nash itu seorang matikawan yang sangat jenius di usia yang sangat muda. Dia telah memperoleh gelar doktor dan mengajar di MIT, Massachusetts Institute of Technology di Amerika Serikat, sebuah perguruan tinggi yang sangat-sangat ternama ya. Namun, karir yang begitu gemilang akhirnya terganggu dan runtuh oleh gangguan skizofrenia yang dideritanya. Nah, tadi saya sudah singgung artinya adalah keterpecahan atau keterbelahan pikiran. Nah, disebut demikian karena si penderita hidup dalam dua alam, yaitu alam fantasi dan alam realitas yang nyata. Masalahnya adalah si penderita tidak selalu dapat membedakan kedua alam ini. Nah kita akan juga bisa berfantasi, ya kita manusia bisa berfantasi, tapi kita tahu bahwa kita berfantasi dan kita bisa keluar dari fantasi itu. Makanya kita tahu kan di Jakarta ada dunia fantasi, ya kita masuk ke dalam dunia fantasi, kita bisa keluar lagi. Nah demikianlah juga kita ya dalam hal kesehatan jiwa kita ini. Namun si penderita skizofrenia dia itu tidak lagi dapat membedakan kedua alam ini. Baginya, alam fantasi merupakan alam nyata, senyata alam realitas yang kita semua hidupi. Jadi, pada akhirnya dia itu terpenjara di dalam dunianya sendiri. Nah, dalam film itu, misalnya Pak Gunawan, dan juga dalam kehidupannya yang nyata, John Nash itu meyakini bahwa... Dia berada dalam sebuah kondisi yang mengancam jiwanya, sebab ada begitu banyak orang yang memata-matainya. Nah, akhirnya dia senantiasa hidup dalam ketakutan dan ini membuatnya selalu berjaga-jaga dan curiga. Nah, di dalam kasus ini, John Nash memang menderita gangguan skizofrenia jenis paranoia ya, ya karena alam fantasinya bertemakan ancaman dan bahaya. Kalau begitu, penderita ini ada sesuatu yang melatar belakangi sehingga dia terkena skizofrenia ini, Pak. Long. Jadi sebetulnya Pak Gunawan, gangguan ini sebetulnya gangguan yang terjadi atau bersumber di dalam otak manusia. Jadi uh, kalau orang berkata ya ini karena lingkungan lah, orang tuanya mungkin kurang perhatian kepada anak dan sebagainya itu nggak tepat ya, karena memang sesungguhnya ini adalah sebuah gangguan yang bersumber pada otak kita sendiri, Pak Gunawan. Jadi yang kita perlu ketahui jadi adalah yang mengenali gejala-gejala gangguannya supaya ya kalau memang ini harus terjadi kita mengetahui dengan cepat bahwa inilah kira-kira masalahnya. Ya seperti uh, kasusnya tadi di dalam film The Beautiful Mind, John Nash itu, pak boleh ya, itu kan ada kaitan korelasi yang cukup jelas dengan pekerjaan yang dia tekuni gitu, pak Iya tapi sebetulnya gangguannya dia itu memang nggak ada kaitannya ya dengan bidang yang ditekuninya itu. Dia memang ya kebetulan sajalah ahli matematika. Tapi ya gangguan itu muncul secara mendadak di usia 20-an tahun. Jadi nanti kita akan lihat memang ternyata gangguan ini seringkali muncul di usia-usia seperti itu. Jadi benar benar tuh orang tua kaget ya karena sebelumnya kok nggak terlalu nyata ada apa-apa, biasa-biasa aja anak ini kok tiba-tiba bisa begini sekarang? Tapi benihnya sudah ada sejak awal atau Sebetul, atau tiba-tiba muncul pak? Sebetulnya sudah ada jadi memang orang-orang ini sudah memiliki ya kelainan tapi nggak bisa diketahui pada awalnya karena memang nggak memunculkan diri ya nggak ada gejalanya sama sekali. Namun pada usia tertentu dan misalkan dengan adanya pemicu tertentu yang nggak harus berat pemicunya maka muncullah semua itu misalkan salah satu pemicu yang sering kali ya menyerang dan menyebabkan munculnya gangguan ini anak itu mengalami stres. Misalkan dia itu disekolahkan di sebuah tempat di mana dia kok rasanya sendirian, gak diterima. Akhirnya dalam keadaan itu tuh dia memunculkan gangguan ini. Nah, orang kalau nggak ngerti akan berkata, oh ini nih dia kesepian aja lah gitu dia nggak bisa ya ngadepin lingkungan yang baru. Sebetulnya bukan itu hanyalah pemicu sebab kalau hanya itu penyebabnya ya seharusnya dia dipulangkan ke rumahnya maka dia akan kembali lagi ya seperti semula tapi kan enggak begitu dia terus akhirnya itu memunculkan uh, gangguan itu. Nah, Bapak Paul bagi kita orang-orang yang awam ini kan tentunya ingin tahu apa sih gejala-gejala yang dialami oleh seseorang itu sehingga dia uh, terserang skizofrenia ini. Kita bisa golongkan sebagai itu, Bapak. Ada beberapa gejala gangguannya Pak Gunawan. Misalkan yang pertama ya, ada kalanya penderita skizofrenia ini tidak menampakkan gejala kelainan yang mencolok pada masa pertumbuhannya, namun pada umumnya ya, pada masa pertumbuhannya penderita skizofrenia cenderung memperlihatkan gejala kelainan yang spesifik yakni kekurangan terlibatan. Tapi sekali lagi saya mau tekankan, enggak semuanya ya memunculkan gejala ini, tapi cukup banyak di antara mereka. Pada masa pertumbuhannya yang memang kok secara emosional itu tuh nggak terlibat, cenderung memang berdiam diri atau menarik diri. Jadi misalnya ya beberapa perilaku yang sering dikaitkan dengan kekurang terlibatan ini atau dalam bahasa Inggrisnya uninvolved ya nggak terlibat, yaitu misalnya nggak bersedia memberikan dirinya ya artinya dia susah sekali itu tuh menawarkan dirinya untuk melakukan sesuatu berinisiatif. Jadi kurang sekali inisiatif dalam dirinya. Atau takut direpotkan gitu. Jadi dikit-dikit gak mau, dikit-dikit nolak, dikit-dikit nolak. Pokoknya nyaman dengan dunianya, dengan aktivitasnya sendiri sehingga nggak suka direpoti gitu. Dan satunya lagi adalah uh, symptoms dari uh, uninvolved ini atau nggak bisa terlibat secara emosional. Ini adalah tidak suka keramaian. Jadi senangnya memang menyendiri. Nah ini adalah beberapa... Perilaku yang merupakan manifestasi dari ketidakterlibatannya dia secara emosional dengan lingkungan. Tapi orang yang egois gitu, pak boleh, ya, juga menampilkan tanda-tanda yang seperti ini gitu. Betul. Jadi memang untuk bisa mendiagnosis gejala ini nggak cukup hanya satu aja ya. Ini adalah salah satu gejalanya. Jadi nanti untuk bisa kita berkata si penderita ini mengalami gangguan skizofrenia, ada beberapa gejala lain yang harus kita juga lihat pada dirinya. Apa itu misalnya, Pak? Misalnya satu hal satunya adalah nggak bisa menguasai emosi, Pak Gunawan. Jadi kadang kita berpikir orang yang menderita gangguan skizofrenia itu tuh pasti diam saja. Ternyata enggak. Sebagian memang mempunyai uh, emosi yang sangat labil, ya. Misalnya dia mudah sekali bisa marah, mengamuk, atau hiperaktif nggak bisa diam, jalan putar-putar, bolak-balik jalannya, atau hipersensitif terhadap lingkungan. Jadi nggak suka tuh dengan uh, apa yang namanya suara lah, bunyi lah. Jadinya sangat peka seolah-olah tuh kupingnya, panca inderanya itu tuh uh, menjadi sangat-sangat sangat peka. Jadi dia bereaksi sekali terhadap apa yang dicernanya lewat panca inderanya. Hal itu berlangsung terus-menerus apa hanya sesaat aja pak? Bo. Biasanya ini bisa panjang pak Gunawan ya. Jadi emosinya yang lambil itu uh, bisa muncul kalau misalnya apa yang dia inginkan tidak didapatinya. Kalau semuanya berjalan sesuai kehendaknya ya nggak apa-apa. Tapi begitu ada sesuatu yang gak diinginkannya, wah bisa meledak, bisa marah. Jadi itu salah satu penyebabnya. Atau misalnya pak Gunawan dia itu juga memang mempunyai banyak kemarahan sebelum dia benar-benar ya terlepas dan masuk ke dalam dunia fantasinya. Misalnya dia dibesarkan oleh seorang ayah atau ibu yang nggak uh, bersikap baik kepadanya ya pada masa-masa sebelumnya. Nah bisa jadi tuh dalam um, gangguan ini nih dia memunculkan begitu banyak kemarahan. Sebab dikit-dikit dia akan mengira bahwa orang ini nih adalah Ibu atau bapaknya yang telah bersikap buruk kepadanya Di dalam alam fantasinya Dia sungguh-sungguh melihat ini ancaman Makanya dia bisa marah sekali Dia bisa ingat, dia bisa mau pukul kita Atau apa dan sebagainya Karena bagi dia ini orang adalah orang yang pernah menyakiti dia Apakah ada gejala yang lain? Bapak? Yang lain adalah Istilahnya hipokontriak Itu sebuah istilah untuk Menunjuk kepada orang yang Mengeluh sakit kiri kanan ini saya sakit itu saya sakit itu saya sakit bedahnya dia nggak sakit apa-apanya cuman mudah sekali itu mengeluh tentang sakit nah bisa jadi juga penderita skizofrenia itu itu mengeluhkan sakit-sakit pada tubuhnya dia mungkin bisa berkata dia akan mati lah apanya sedang uh, ginjalnya apalah apalah apa padahalnya memang nggak ada penyakit apa apa Tapi seorang anak yang uh, takut datang ke sekolah juga kadang-kadang men menampilkan Gejala-gejala seperti itu, Pak Paul Tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba badannya panas. Nah, itu memang adalah reaksi kecemasan, Pak Gunawan. Anak-anak itu dalam kondisi takut, akhirnya tubuhnya itu tuh nggak bisa menahan rasa takut tersebut dan terkenalah dia. Nah, jadi memang ada bedanya antara yang kita sebut tadi ya hipokondriak dengan gangguan psikosomatik. Kalau gangguan uh, psikosomatik benar-benar tuh orang itu sakit sebetulnya, namun penyebabnya adalah psiko alias kejiwaan. Jadi masalah dalam kejiwaan, misalnya kecemasan yang paling umum, memunculkan penyakit tertentu gitu. Jadi benar-benar sebuah penyakit. Kalau ya enggak ada yang sakit apa-apa, cuman rasanya sakit. Dikit-dikit rasanya ngelos ini, ngelos itu, sakit ini, sakit itu. Padahalnya dalam tubuhnya enggak ada yang uh, sakit. Iya. Jala yang lain, Bapak? Jala yang, yang, yang lain adalah yang kita sebut obsessive compulsive ya. Jadi artinya obsesif itu tuh terobsesi, kompulsif itu tuh terus mau melakukan sesuatu ya. Jadi dia terpaku pada suatu pemikiran tertentu dan untuk menghilangkannya dia harus melakukan suatu perbuatan tertentu sehingga ia terjebak ke dalam siklus ritual yang tidak ada akhirnya ini. Jadi dalam misalnya contoh yang ada di film The Beautiful Mind itu dia itu tuh membangun sepertinya tuh sebuah tempat persembunyian karena dia merasa dia itu tuh akan diserang. Jadi itu lo obsesinya. Dia sedang diserang gitu. Jadi dia nggak bisa lepasin pikirannya dari pikiran dia itu sedang diserang. Nah untuk melindungi diri, nah dia harus mem membangun benteng. Jadi orang-orang yang menderita skizofrenia juga seringkali memunculkan gangguan ini, yaitu terpaku pada suatu pemikiran tertentu. Dia harus begini, dia harus begini, harus begini, harus begini sehingga dia juga harus melakukan sesuatu untuk bisa mengurangi atau menghilangkan gangguannya tersebut. ya ada orang itu yang kalau malam hari terus memeriksa pintu-pintu rumahnya gitu, Pak Kuatir nanti kalau ada pencuri masuk dan sebagainya. Dan itu dilakukan tiap-tiap kali, ya. bukan hanya dirinya sendiri. Dia bisa mengajak, menyuruh orang lain istrinya atau anaknya gitu. Ya. Setiap kali harus memeriksa. Apakah hal itu nah. bisa menjadi gejala awal gitu, Pak uh, Enggak sebetulnya. Jadi kita itu memisahkan antara gangguan obsesif kompulsif dengan gangguan skizofrenia. Namun di dalam gangguan skizofrenia seringkali juga ada unsur obsesi kompulsinya ini nih. Tapi obsesif kompulsif bisa menjadi sebuah gangguan yang terpisah yang enggak sesirus skizofrenia karena dia masih bisa berfungsi dan sebagainya. Namun dalam gangguan skizofrenia payungnya agak besar sehingga di dalam payung yang besar itu juga ada gangguan obsesif kompulsifnya. Jadi misalkan dia merasa dia sedang diawasi oleh tetangga di depannya tuh dia akan benar-benar mengawasi tetangganya sebab dia merasa tetangganya itu akan nanti tuh mencelakakan dia tuh. Dia nggak bisa lepaskan tuh, dia terus awasi. Kalau ditanya kenapa kamu terus menatapi dia? Misalkan dia bisa berkata begini, sebab kalau saya nggak natap saya itu nanti akan diserang. Jadi saya harus natap supaya dia itu tuh nggak berani berbuat apa-apa. Jadi itu tuh yang dimaksud dengan obsessive compulsive ya. Terpaku pada satu pemikiran tertentu atau anggapan tertentu. Jadi dia harus berperilaku tertentu supaya bisa misalnya ya mengurangi ancaman tersebut. Apakah itu bukan suatu kekhawatiran yang berlebihan gitu pak? Sungguh itu sungguh betul pak Gunawan. Jadi orang-orang yang menderita skizofrenia seringkali memang dikuasai oleh ketakutan yang yang sangat besar ya. Jadi mereka itu mempunyai gangguan delusi apa sih delusi pemikiran atau anggapan yang enggak berlandaskan pada realitas ya jadi mereka menganggap wah ada bahaya nih ada orang mau mencelakakan saya atau kadang-kadang juga mereka mempunyai konsep bahwa mereka itu tuh hebat ya mereka itu bisa melakukan banyak hal saya masih ingat dalam sebuah kasus yang mana saya tangani wah dia berkata bahwa dia adalah Yesus Kristus gitu, padahalnya dia adalah seorang manusia biasa. Jadi ya gak uh, konsep dirinya itu tiba-tiba tuh -tiba bisa begitu besar sekali. Ya. Tapi bagi kita yang awam ini kadang-kadang orang seperti itu kita sebut gila gitu aja gambarnya, Bapak Iya, iya betul. Inilah yang mungkin terjadi pada banyak orang yang kita lihat di jalanan, yang gak mandi, yang rambutnya panjang, gak dicukur dan sebagainya. Ya dapat dipastikan mereka semua memang ya terkena gangguan skizofrenia ini, Pak Gunawan. Ya jadi salah satu gejala lainnya juga adalah pikirannya kacau Pak Gunawan. Orang-orang ini nih benar-benar pikirannya itu tuh campur aduk sekali ya dan berjalan dengan kecepatan yang tinggi sehingga membuat dia tersiksa tuh pikirannya tuh kayaknya bisa punya motor tersendiri gitu nggak bisa dikuasai lagi. Terus juga rasa takutnya yang begitu besar jadi benar-benar buat si penderita ini sebuah kondisi yang menyiksa Pak Gunawan. Bayangkan kalau kita tuh pikiran kita tuh aduh kacau, campur aduk, berjalan cepat terus kita ketakutan, terus ada bahaya mengancam. Itulah kondisinya itu. Ya. Kalau kita uh, melihat penampilan dirinya bagaimana, Pak? Biasanya uh, penampakan wajahnya itu datar, Pak Gunawan. Jadi kalau kita kan orang tuh bisa senyum lah, apalah, apalah mereka tuh enggak ya kayak kertas gitu, hampa emosi, kadang-kadang um, seolah-olah tuh enggak ada reaksi apa-apa. Dan kadang-kadang kalau dia mengekspresikan perasaannya itu nggak tepat gitu. Misalnya orang lagi serius dia ketawa gitu, kebalik-balik gitunya. Atau sama sekali nggak ada ekspresi perasaan sama sekali seperti kertas itu ya. Dan kalau dia bicara juga seringkali itu suka dicerna Pak Gunawan. Kenapa ya? Karena nggak nyambung, lompat-lompat gitu ya. Dan uh, sama sekali itu kadang-kadang uh, atau kadang-kadang dia berhenti bicara, dia diem aja begitu. Tapi sekali berbicara, bisa panjang, tidak ber, berhenti-berhenti gitu juga, Pak ya. Tapi ya. kita tidak bisa mengerti apa yang dia katakan itu, gitu sebenarnya. Kadang-kadang bisa begitu juga, dia bisa ngomong tentang hal-hal yang enggak ada, misalnya saya masih ingat. Waktu saya kerja di rumah sakit jiwa, ya, ini pasien bicara dengan televisi. Jadi televisi dia lagi nyala, dia juga ngomong begitu seru, ngomong. Benar-benar buat dia tuh, dia lagi bicara, saya tanya kamu ngapain, Oh ngobrol dengan ini orang. Padahal televisinya lagi ngomong, ada orang lagi ngomong. Jadi pikirannya itu tuh ya buat kita sangat aneh sekali ya. Nggak, nggak masuk akal kok dia ngomong dengan orang di dalam televisi atau dia beranggapan ya ada orang tuh bisa masuk ke dalam otaknya menaruh alat perekam misalnya waduh dia nggak boleh ngomong dia nggak boleh berpikir karena kenapa nanti ada orang bisa nggak mendengar tuh menyadap pemikirannya karena ada orang menaruh alat perekam dalam otaknya Ya jadi pemikiran-pemikirannya itu sangat aneh dan akhirnya ya kita lihat memang kebanyakan dia terlepas dari realitas Pak Gunawan dia akan ngomong sendiri dan uh, kita bisa tahu dia itu mulai memang hidup dalam dunianya sendiri karena dia sendiri melihat hal-hal yang kita nggak lihat Pak Gunawan dia sungguh-sungguh melihatnya jadi dan juga um, bau tertentu atau suara tertentu dia bisa dengarnya berbeda sungguh-sungguh dalam alam pemikiran dia tuh Bau ini bukannya bau yang sesungguhnya, bisa lain, suara ini suara ini bukan begitu, jadi kita mengerti kenapa dia bisa bereaksi dengan juga begitu berbeda, karena memang panca indranya menangkapnya juga lain. Tapi kalau kita aja dia ngomong, dia bisa menangkap nggak Pak kata-kata yang kita ucapkan? Jadi orang ngomong dengan mereka kebanyakan di depannya bisa nyambung, misalnya kita tanya dia umur berapa, dia bisa jawab misalnya 21, terus kemudian kita ngomong lagi yang lain, udah mulai ngaco gitu. Hmm. Tapi ada juga orang yang memang nggak bisa lagi nyambung sama sekali. Yang diem, seperti misalkan kita lihat orang-orang di jalanan yang nggak mandi, pakaiannya itu nggak ada, rambutnya panjang, kita nggak bisa aja ngomong lagi. Jadi dalam kasus seperti mereka, mereka yang memang udah nggak lagi bisa berkomunikasi, diem, tenggelam di dalam dunianya. Nah, jumlah penderita skizofrenia ini banyak atau tidak, Bapak? Sebenarnya? Sebetulnya memang nggak terlalu banyak ya dibandingkan dengan gangguan-gangguan uh, lain. Tapi ya kita mesti mengerti beberapa hal tentang mereka ini ya Pak Gunawan. Misalnya ya ini menurut data tahun 1960 separuh dari penderita skizofrenia mencoba mengakhiri hidupnya, ya namun hanya 10% yang berhasil. Kenapa kok mereka kok mau mengakhiri hidupnya? Karena memang merasa terperangkap dan tidak berdaya melepaskan diri. Nah kenapa datanya tahun 1960? Karena Sejak saat itu kemajuan obat memang sudah sangat canggih sehingga sekarang banyak yang tertolong sehingga nggak lagi sampai merasa terperangkap dan nggak berdaya melepaskan diri. Dan yang kita perlu ketahui juga adalah ternyata kebanyakan penderita yang berhasil mengakhiri hidupnya adalah laki-laki yang telah mengalami siklus sembuh kambuh berkali-kali. Jadi mereka itu tuh bisa ngerti bahwa dirinya itu terperangkap nggak bisa lepas. Jadi akhirnya mengalami depresi dan mau membunuh dirinya kambuhnya itu karena pengobatan atau perawatan yang belum tuntas atau karena ada sesuatu tekanan emosi yang baru, Pak. Memang mencari obat yang cocok untuk mereka juga nggak gampang, Pak Gunawan. Jadi ada sejumlah obat-obat yang digunakan yang disebut biasanya anti psikotik ya, itu juga mesti dicocokin. Ada reaksi-reaksi yang justru bisa membawa reaksi yang kebalikannya. Jadi memang nggak gampang dan menurut data kira-kira uh, memang sepertiga dari mereka itu nggak bisa diobati Akhir, akhirnya dikasih obat apapun nggak efektif ya. Namun ada satu berita yang cukup ya, uh, menyejukkan hati ternyata sebagian skizofrenik mengalami kemajuan setelah usia empat an Jadi makin mereka tua makin tenang. Ada orang yang memang saya uh, kenal. Dia itu waktu masih mudanya jauh lebih uh, gawat ya agresif sekali. Sekarang memang sudah usia paruh baya, ternyata saya lihat memang menurun. Dia lebih tenang dan ya, sebagainya. Mungkin sama seperti kita, makin tua kita juga nggak lagi terlalu energetik ya. Tapi apakah itu berarti dia sudah sembuh gitu, Pak? Paul? Kan belum. Nggak, belum. Pak Gunawan, jadi tetap memang sebetulnya gangguannya ada, namun gangguan itu tuh nggak memunculkan gejalanya separah waktu dia masih lebih muda begitu. Nah Pak Pol, misalnya aja ada suatu peristiwa yang berskala nasional gitu Pak Pol ya Misalnya kebangkrutan, jadi ada masalah uh, ekonomi Dan itu kan kadang-kadang banyak korbannya Pak Pol Orang-orang jadi lebih banyak yang terkena schizophrenia ini daripada kalau uh, tidak ada kejadian seperti itu gitu Pak Pol uh, Sebetulnya sih menurut saya enggak ya, jadi kalau dalam kondisi seperti itu tuh Ya, palingan orang menderita depresi, ya, sebagai reaksi terhadap tekanan hidup yang begitu besar, orang mengalami depresi, kehilangan semangat hidup, putus asa, dan sebagainya. Tapi kalau skizofrenia bukan, ya, skizofrenia itu tuh jarang sekali disebabkan oleh tekanan dalam hidup, jarang sekali. Nah, yang kita perlu ketahui juga adalah usianya kapan mereka memunculkan gejala ini, Pak Gunawan. Ternyata pada laki-laki itu -laki antara usia 17 sampai 30 tahun. Jadi sampai usia usia 30 tahunan laki-laki masih bisa ya terkena gangguan ini. Sedangkan pada perempuan di antara usia 20 hingga 40 tahun. Jadi intinya adalah memang ya pada usia-usia um, dewasa awal atau remaja akhir. Ya. Nah, kalau anggota keluarga kita ada yang mengalami hal seperti itu Perawatan apa yang kita bisa lakukan, Mbak Biasanya kita langsung harus membawanya ke dokter jiwa Pak Gunawan, yaitu ke seorang psikiater ya, karena kalau enggak, memang mereka itu tuh enggak bisa menguasai pikirannya. Kita enggak bisa beritahu dia mesti begini, mesti begitu, karena dia sendiri enggak bisa menguasai pikirannya. Pikirannya lah yang menguasai dia, dan pikirannya pikiran yang memang udah ngaco ya, hidup dalam dunia alam uh, fantasinya. Nah di beberapa tempat itu orang-orang seperti ini lalu dipasung Pak Bob. Jadi kakinya diikat atau apa, itu menolong enggak Bapak? Enggak ya, jadi hanya untuk ya membatasi ruang gerak mereka dan sudah tentu itu adalah hal yang enggak manusiawi. Jadi sebetulnya itu riwayat uh, pengobatannya mereka ini, ini sangat beragam dan seringkali memang cukup kasihan. Bahkan di masa-masa lampau di negara Eropa dan Amerika ada yang memang kepalanya ini dibolongin Pak Gunawan sebab dianggap bahwa itulah penyebabnya. Penyebabnya dan cara menanganinya ya itu. Jadi kasihan sekali. Iya. Mungkin ada ayat yang ingin Pak bacakan. Kita semua memang yang menginginkan kehidupan yang lurus, yang baik, yang enggak macam-macam. Tapi kadang-kadang kita dikagetkan dengan berita-berita seperti yang tadi kita telah bahas yaitu anak kita terkena gangguan skizofrenia. Nah, udah enggak enggak bisa enggak kita akan takut. Nah, inilah waktunya kita datang kepada Tuhan ya dan ingatlah firman Tuhan yang tercatat di 1 Petrus pasal 5 ayat 7, selahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi kita juga meyakini anak kita pun dipelihara oleh Tuhan. Tuhan nggak meninggalkannya, jadi kita mau ya tetap berserah kepada Tuhan yang akan menolong kita. Terima kasih untuk perbincangan ini dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ketika anak terkena schizophrenia bagian yang pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.